Halo bosku, di sini admin adakan giveaway saldo dana atau TRX yang nantinya kami undi setiap minggunya. Caranya cukup mudah, tinggal like, subscribe, dan cantumkan komentar semenarik mungkin bersama nomor dana atau alamat TRX kalian. Nantinya giveaway ini saya ambil dari video secara random. Pemenang akan dihubungi langsung oleh admin. Hati-hati penipuan. Jangan percaya jika ada yang menghubungi kalian atas nama channel Ide Wahyu dan meminta sesuatu. Fix itu penipuan. Karena giveaway ini 100% gratis tanpa dipungut biaya apapun. Oh my god. Wow. Halo bosku, jumpa lagi di sini dengan saya Wahyu di channel Ide Wahyu. Nah, oke bosku, di video kali ini admin akan membagikan sebuah website penghasil saldo PayPal yang sangat sudah lama. Ini website 2 ya, sekitar kalau nggak salah 3 hingga 5 tahun yang lalu ini website rilis, tetapi hingga sampai saat ini websitenya masih legit dan terbukti membayar. Nah, kenapa admin sendiri berani bukti bahwa website ini benar-benar terbukti membayar? Karena website ini sudah lama dan banyak teman-teman admin yang sudah melakukan penarikan. Nah, di sini admin sendiri agak telat ya untuk reviewnya karena websitenya beberapa tahun yang lalu ya, tetapi di video kali ini admin sangat tertarik dengan website ini. Nah, kesempatan di video kali ini admin akan mereviewnya ya, karena penarikan di website ini sekarang sudah lengkap ya, bisa ke PayPal, kripto, dan lain-lain ya. Nah, tetapi sebelum kita lanjut ke dalam websitenya, alangkah baiknya untuk teman-teman tekan terlebih dahulu tombol like, komen, dan subscribe-nya sebagai dukungan supaya channel ini semakin berkembang ke depannya. Nah, oke bosku, untuk menghemat durasi langsung saja kita ke dalam pembahasan utamanya, let's go. Nah, oke bosku, di sini untuk nama websitenya yaitu Saplingku. Di sini saya yakin 90% dari penonton admin pasti sudah kenal apa itu dan gimana cara bermain di Saplingku. Tetapi tidak ada salahnya di sini admin akan review lagi ya untuk website ini. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pendaftaran, link pendaftaran sudah admin tempelkan di deskripsi video ini. Nah, selanjutnya di sini teman-teman tekan saja register. Nah, untuk pendaftarannya di sini teman-teman tinggal masukkan saja nama awal atau first name, last name atau nama akhir, username, email, password, kembali memasukkan password, country atau negara, tekan saya bukan robot, lalu tekan submit. Nah, setelah berhasil melakukan pendaftaran, nantinya teman-teman secara otomatis akan diarahkan untuk konfirmasi email, dan setelah konfirmasi email, selanjutnya teman-teman login saja dengan masukkan username, password, aktifkan saya bukan robot, lalu tekan sign in. Nah, setelah berhasil melakukan pendaftaran, nanti di sini ada balance atau saldo kita. Di sini ada pendapatan untuk bulan ini. Di sini view this month, penonton untuk link kita bulan ini. Di sini ada CPM ya, CPM this month. Ini seperti iklan ya, kita tinggal mengiklankan sebuah produk atau pengiklanan. Ini adalah jasa pengiklan, nanti kita memanfaatkan link kita sebar, nanti saat orang menekan link tersebut dan nanti link tersebut akan mengeluarkan iklan. Nah, dari iklan tersebut nanti kita bisa cuan dan mendapatkan saldo ya teman-teman. Nah, kita scroll ke bawah untuk penarikannya. Di sini kita lihat dulu ya untuk penarikannya. Kita tekan withdraw. Nah, untuk penarikannya sekarang sangat lengkap. Seperti yang saya bilang di awal, penarikannya bisa menggunakan PayPal dengan minimal $5, RTM dengan minimal $5, Payeer dengan minimal $5, ETH dengan minimal $10, USDT atau Tether dengan minimal $10, Binance USD by BNB $10, Litecoin $10, BTC atau Bitcoin $10. Nah, yang
sangat spesial dari website ini bahwa sekarang kita bisa melakukan penarikan melalui bank transfer ya. Di bank transfer ini minimal penarikannya itu sekitar 7,7 dolar. Dan di sini juga yang terkecil bisa melakukan penarikan ke pulsa 3,7 dolar, Oppo 3,7 dolar, GoPay 37 dolar, Dana 3,7 dolar, Link Aja 3,7 dolar, ShopeePay 3,7 dolar. Untuk penarikannya semua ada lengkap ya, penarikannya mau kemana aja sudah ada semua, sudah lengkap. Mau ke kripto ada, mau ke pulsa ada, mau ke Oppo ada, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay, Bitcoin, Litecoin, Binance, Tether, ETH, Payeer, RTM, PayPal dan lain-lain, semua penarikan mau kemana aja bisa, walaupun ke bank rekening atau ke rekening bank sudah ada ya. Di sini untuk penarikannya sudah lengkap ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita lanjut ke dalam misi ya. Oke, untuk misinya di sini kita lihat dulu ya, misinya nanti akan ada di menu My Link ya. Kita tekan ke My Link. Oh, janganlah My Link ya. Ini untuk misinya kita tekan garis yang menu yang ada di tengah-tengah ini ya. Yang admin tunjuk dengan tanda panah ini yang di tengah-tengah ini kita tekan. Nah, nanti di sini kita tinggal masukkan URL lalu tekan ini. Oke, di sini saya jelaskan sedikit bahwa website SafeLinkku ini adalah sebuah website perpendek link. Website SafeLinkku ini adalah website persingkat atau perpendek link. Nanti setelah kita share link tersebut, maka orang yang mengunjungi link kita, maka setelah menekan link nanti orang yang menekan link maka diarahkan ke tujuan utama link, maka di tujuan utama link tersebut nanti akan ada iklan. Oke, kita contohkan. Misalkan di sini kita masukkan link apa? Semua link bisa ya, mau link channel, mau link video, mau link foto, mau link aplikasi, link website juga bisa ya teman-teman. Di sini saya contohkan link apa ya? Misalkan di sini kita contohkan link apa ya? Kita coba-coba link video YouTube juga bisa ya. Link foto Facebook juga bisa. Oke, di sini kita contohkan menggunakan link aplikasi ya. Kita buka Play Store. Lama kali bah kita. Oke, kita tekan Storm Gain. Misalkan di sini kita ambil link Storm Gain-nya, kita bagikan, lalu kita salin link ya. Mana ini? Kita pilih WhatsApp aja ya untuk menyalin link-nya. Kita pilih siapa di sini? Misalkan ini. Nah, nanti di sini kita salin aja untuk link ini. Di sini teman-teman bisa pilih link apa-apa aja bisa ya. Semua link nanti di sini bisa ya. Kita kembali ke dalam website SafeLinkku-nya. Lalu kita tekan menu yang ada di tengah, lalu paste di your URL here, lalu tekan yang ini ya. Yang ini ditekan. Kita tekan. Nah, nanti di sini akan secara otomatis ada link ya. Di sini nanti ada link atau linknya sudah diperpendek. Ini link aslinya, ini linknya sudah diperpendek. Nanti teman-teman tinggal copy aja link ini ya. Kita copy. Nah, setelah oke, kita copy. Nah, nanti setelah link ini tercopy, kita share aja ya. Kita share, misalkan di sini kita share link ini, kita share di WhatsApp misalkan ya. Misalkan kita share di WhatsApp begini ya. Nah, nanti linknya akan seperti ini. Misalkan kita share lagi ke Telegram. Nah, misalkan kita share di Telegram, nanti kita tulis misalkan di sini website website trading gratis yang terbukti
membayar. Nah, seperti ini. Lalu kita tempel linknya. Oh iya, nah ini kita yang oke, kita kirim. Nah, nanti secara otomatis linknya akan seperti ini ya. Ini linknya, misalkan kita tekan linknya. Nah, nanti linknya akan seperti ini ya. Ini ada iklan sedikit, maka orang-orang yang menekan link ini dan membaca iklan, maka kita mendapatkan cuan ya. Nanti untuk orang-orang yang ingin mengunjungi link utamanya, tinggal ditunggu ini aja, please wait hingga jatuh. Kita aktifkan antibotnya. Oke, ini dia ya untuk websitenya. Kita kembali lagi ke dalam website utama yang kita bahas tadi, Saplingku ya. Kita kembali. Nah, itu dia cara menjalankan misi. Nanti setelah ada orang yang menekan link tersebut, maka kita mendapatkan saldo ya di sini, karena setiap saldo akan terkonversi tergantung dari CPM kita ya. Teman-teman. Cara mengecek saldonya, nanti di sini kita menggunakan payment. Di sini nanti ada saldo. Di sini belum ada saldo admin ya. Oke, selanjutnya yang terakhir di sini yaitu penarikan ya. Kita pilih dashboard aja. Cara melakukan penarikan di sini nanti teman-teman pilih withdraw ya. Oke, yang terakhir di sini yaitu referral. Kita tekan aja referral. Nah, dari referral ini kita mendapatkan sekitar 10% dari pendapatan referral kita ya. Dari pendapatan referral kita dapatkan sekitar 10%. Oke ya, itu dia ya cara dari menyelesaikan misinya. Nanti setelah ada orang yang menekan link tersebut, maka saldo tersebut akan masuk ke dalam balance di sini. Di sini juga ada nanti, dan di sini dia statistiknya akan naik ya teman-teman. Ini ada beberapa link yang kita sudah share ya. Nah, oke bosku, sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga konten dan channel admin ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika bermanfaat, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe-nya sebagai dukungan supaya channel ini semakin berkembang ke depannya. Nah, oke bosku, untuk menghemat durasi, langsung saja admin tutup. Sekian sampai di sini, dan akhir kata, wassalam.